Salam knowledge and tour guys, balik lagi bersama gue Saliman di Pelengkap Otomotif Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial untuk perpindahan persneling guys. Jadi menetralkan, kebanyakan orang itu lebih gampang untuk nambah-nambah gigi dan ngurangin, tapi untuk netralin itu cukup susah guys. Oke, coba sini guys. Jadi ini persnelingnya itu kalau motor-motor kopling itu kan yang seperti ini nggak ada di belakangnya, jadi nggak bisa diinjak, jadi harus dicutat atau diinjak. Jadi kalau misalnya posisi netral seperti ini, kalau diinjak ke bawah itu satu, tentunya dengan tekan kopling ya guys, satu. Kemudian kalau untuk ke atasnya, nah gini, itu dua, dua, tiga, empat, lima, enam. Dan untuk ngurangin juga sama, tinggal diinjak satu, dua, tiga, empat, maaf, enam, lima, empat, tiga, dua, satu, sampai mentok itu satu guys. Jadi tinggal dinaikkan sedikit untuk netralin, jadi setengah saja, setengah ke atas, jadi itu netral. Oke, langsung kita praktek saja guys. Jadi misalnya kita akan coba, oke, maju biar tahu. Nah ini kan kita nyalain. Yang pertama pastinya kita tekan kopling. Nah ini kita injak satu. Nah itu kan masuk tuh ya guys. Nah masuk jalan nih. Oke. Ketika udah jalan, ini posisinya kan satu, tinggal kita naikin sedikit setengah saja guys. Nah itu, jadi udah netral lagi guys. Oke guys, jadi itu salah satu tutorial untuk menetralkan si motor kopling ya guys. Jadi gampang banget, kita mentokin ke bawah, itu udah mentok satu, tinggal naikkan setengah biar netral. Jadi kebanyakan orang itu belum tahu untuk kondisi cara menetralkan, termasuk istri saya belajar juga kayak gitu, belum bisa. Oke, semoga dengan video ini bermanfaat bagi kalian semua yang baru belajar motor kopling tentunya. Jadi jangan lupa subscribe Pelengkap Otomotif Channel. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam knowledge and tour guys.